Panwascam Kecamatan Gambir melantik sebanyak 276 orang petugas pengawas tempat pemungutan suara atau TPS di Aula Masjid Nur Samaniah, Jalan Cibunar Raya Duripulo, Kelurahan Duripulo, Jakarta Pusat. Ya, tentunya kita berterima kasih dengan adanya kerelaan para petugas pengawas TPS, ya. Tidak ada kendala dalam perekrutan. Tapi pasca pelantikan ini dia harus mempunyai wewenang tanggung jawab atau kewajiban jika ada kegiatan kampanye di wilayah, dia harus menyampaikan ke kita, melaporkan. Karena sudah dilantik, berarti dia punya tugas dan wewenang. Untuk seleksi perekrutan, tahapannya dimulai dari pengumuman pendaftaran melalui kelurahan, RT RW, media sosial masuk ke penerimaan berkas, seleksi berkas, wawancara, dan selanjutnya Panwas membahas calon-calon yang sudah ada. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.